بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Bukankah artinya sesungguhnya telah datang atas manusia Nabi Adam satu waktu dari masa 40 tahun sedangkan dia belum merupakan ketika itu sesuatu yang dapat disebut, maksudnya, Nabi Adam selama 40 tahun masih tetap berbentuk tanah dan bukan berarti apa-apa. Atau bila yang dimaksud dengan manusia adalah jenis manusia selain dia, maka yang dimaksud dengan lafal al-hin atau masa ialah masa mengandung, jadi bukan 40 tahun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, artinya, jenis manusia, dari setetes mani yang bercampur dengan indung telur, yaitu air mani laki-laki bercampur menjadi satu dengan air mani perempuan, yang kami hendak mengujinya, dengan membebankan kewajiban-kewajiban kepadanya, jumlah ayat ini merupakan jumlah istinaf yakni kalimat permulaan, atau dianggap sebagai hal dari lafal yang diperkirakan. Yaitu, kami bermaksud hendak mengujinya ketika kami mempersiapkan kejadiannya, karena itu kami menjadikan dia dapat, mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan petunjuk, maksudnya, kami telah menjelaskan kepadanya jalan hidayah dengan mengutus rasul-rasul kepada manusia, ada yang bersyukur, yaitu menjadi orang mukmin, dan ada pula yang kafir. Kedua lafal ini, yakni syakiran dan kafuran merupakan hal dari mafuel, yakni kami telah menjelaskan jalan hidayah kepadanya, baik sewaktu ia dalam keadaan bersyukur ataupun sewaktu ia kafir sesuai dengan kepastian kami. Lafal ima'a di sini menunjukkan rincian tentang keadaan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Mereka menunaikan nazar untuk taat kepada Allah dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, menyebar di semua tempat. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya atau yang digemarinya kepada orang miskin atau orang fakir, anak yatim, anak yang ayahnya sudah tiada, dan orang yang ditawan, orang yang ditahan karena membela perkara yang hak.
Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah demi karena Allah, demi untuk mengharapkan pahalanya, kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih, berterima kasih atas pemberian makanan itu. Apakah mereka benar-benar mengucapkan demikian ataukah hal itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Allah memuji 379 mereka. Sesungguhnya dengan masalah ini ada dua pendapat. Sesungguhnya kami takut kepada Rabb kami akan suatu hari yang penuh dengan kemasaman, yaitu muka-muka pada saat itu bermuram durja dan tidak enak dipandang karena kepahitannya, lagi penuh dengan kesulitan, yakni hari itu penuh dengan penderitaan yang sangat parah. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Seraya bersandarkan, menjadi ha'al atau kata keterangan keadaan dari isim yang dirafakan oleh lafal udiluha. Lafal udiluha ini keberadaannya diperkirakan, di dalamnya di atas dipan-dipan, atau ranjang-ranjang yang empuk, mereka tidak melihat, tidak menemukan, menjadi ha'al yang kedua, di dalamnya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan, maksudnya, di dalam surga mereka tidak merasakan panasnya matahari yang menyengat, dan tidak pula dingin yang mencekam. Tetapi menurut suatu pendapat bahwa lafal zamhariran ini artinya bulan. Maknanya, surga tetap terang benderang sekalipun tanpa matahari dan bulan. Dan dikatlah, diathafkan secara mahal kepada lafal yarauna, di atas mereka, maksudnya, di antara mereka, naungannya, yaitu naungan pohon-pohon surga, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya, artinya, buah-buahannya didekatkan sehingga dapat dipetik baik oleh orang yang berdiri, atau orang yang duduk, bahkan orang yang sedang berbaring sekalipun. Dan diedarkan kepada mereka, di dalam surga itu, bejana-bejana dari perak dan piala-piala, atau gelas-gelas yang tanpa pengikat, yang bening laksana kaca. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Dan apabila kamu melihat di sana, maksudnya, kamu diizinkan untuk melihat surga, niscaya kamu akan melihat, menjadi jawab syarat dari Ijza'ah, berbagai macam kenikmatan yang tak dapat digambarkan, dan kerajaan yang besar, yang luas dan tak terbatas. Pakaian luar mereka dinasyabkan karena menjadi saraf dan menjadi habar dari mubtada sesudahnya. Menurut kiraat lain dibaca, alihim karena dianggap menjadi mubtada sedangkan lafal sesudahnya menjadi habarnya, dan damir mutasyilnya kembali kepada M. Atuf, alaih, dari sutera halus, terbuat daripadanya, yang hijau, dibaca rafa, yakni hudrun, dan sutera tebal, dibaca ja'ar yakni istabrakin artinya, sutera yang tebal. Yakni pakaian bagian luar mereka terbuat dari sutera halus, sedangkan bagian dalamnya terbuat dari sutera tebal. Menurut suatu kiraat dibaca hudrin wa istabrakun, menurut kiraat lainnya dibaca hudrun wa istabrakun, dan menurut suatu kiraat lain lagi dibaca hudrin wa istabrakin, dan mereka diberi perhiasan dari gelang-gelang perak, tetapi pada ayat lainnya disebutkan terbuat dari emas. Hal ini menunjukkan bahwa mereka diberi perhiasan yang terbuat dari emas dan perak secara berbarengan, tetapi terpisah-pisah, dan Rab mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih, atau sangat bersih, berbeda dengan keadaan hamar di dunia. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum wa idza syi'na badalna amsalahum tabdila inna hadhihi tadhkirah. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan, menjadikan kuat persendian tubuh mereka, yakni semua anggota tubuh mereka dan sendi-sendinya, apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti, kami menjadikan orang-orang yang serupa dengan mereka, dalam bentuknya sebagai pengganti mereka, seumpamanya kami membinasakan mereka terlebih dahulu. Dengan sebenar-benarnya, lafal ayat ini berfungsi mengukuhkan makna yang terdapat dalam lafal badalna'a. Lafal ijza'ah berkedudukan sama dengan lafal in seperti contoh lain, yaitu, In yasha, yudzibkum, artinya, seandainya Allah menghendaki niscaya dia membinasakan kalian. Demikian itu karena pengertian yang terkandung di dalam lafal ijza'ah hanya 380 khusus dipakai untuk sesuatu yang pasti akan terjadi, sedangkan di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki hal tersebut. Sesungguhnya ini, surah ini, adalah suatu peringatan, suatu nasihat dan pelajaran bagi makhluk, maka barang siapa menghendaki niscaya dia mengambil jalan kepada Rabb-nya, yakni jalan yang dapat menyampaikan dia kepadanya, yaitu melalui ketaatan.